comelnya beruang ni. Hai adik-adik semua, hari ini dalam kelas DIY, Abang Eddie nak ajak adik-adik semua untuk menghasilkan hiasan meja belajar kita dengan menggunakan ini dia, Eva Foam dan juga penutup botol terpakai beserta dengan tanah liat. Jom kita mulakan sekarang. Berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Eva Foam dengan dua warna yang berbeza, tanah liat, penutup botol terpakai, pen ataupun pensel untuk tujuan lakaran, gunting, serta gam pistol. Mari kita mulakan. Terlebih dahulu, lukiskan satu bulatan besar pada Eva Foam berwarna putih. Kemudian diikuti dengan tiga bulatan kecil. Pada Eva Foam dengan warna yang berbeza pula, lukiskan satu bulatan yang kurang sedikit besarnya daripada bulatan di Eva Foam putih tadi. Diikuti dengan dua bulatan kecil dan empat bentuk bujur. Selesai dengan lakaran, kita guntingkan. Hati-hati ketika menggunakan objek yang tajam seperti gunting maupun pisau. Sekarang kita dah pun siap ke semua bahagian yang kita lakarkan di atas Eva Foam tadi. Biarkan bahagian ini terlebih dahulu. Sekarang ini kita ambil penutup botol terpakai bersama dengan tanah liat. Bagaimana cara untuk kita menghasilkan bahagian ini? Lihat betul-betul. Ambil sedikit tanah liat dan lekatkannya di bahagian bawah penutup botol kita tadi. Kemudian, cuba tegakkan ia dan pastikan ianya stabil sebegini. Penutup botol dengan tanah liat ini akan menjadi asas bagi patung comel hiasan meja kita. Sekarang ini, tugas kita adalah untuk melekatkan ataupun mencantumkan bahagian badannya. Pastikan anda berhati-hati ketika menggunakan gam pistol. Panas ya adik-adik. Di bahagian atas adalah kepala beruang kita. Di bahagian bawah adalah badannya. Sekarang ini, kita sediakan bahagian kaki dan tangannya pula. Gunakan Eva Foam yang berbentuk bujur bagi kaki dan tangan beruang kita. Selesai tangan dan badan, kita sediakan pula bahagian wajah beruang kita. Dah pun siap bentuk asas bagi beruang comel hiasan meja kita. Sebelum kita lekatkan bahagian ini dengan bahagian asas, kita lukis terlebih dahulu di wajahnya agar ianya kelihatan lebih menarik. Sekarang, kita hanya perlu lekatkan beruang ini pada bahagian asasnya. Berhati-hati. Dan sekarang, tada! Dah pun siap beruang comel hiasan meja kita semua. Jika adik-adik usik, ianya akan bergerak begini. Nampak? Dia tak akan jatuh. Dan adik-adik semua boleh hasilkan banyak lagi bentuk haiwan lain yang comel untuk menghiasi meja belajar. Kita jumpa lagi di kelas DIY yang akan datang. Saya Abedi. Bye-bye semua.